Apa? Akan langsung saya mulai saja. Jadi yang sudah selesai nanti bisa bisa apa namanya? Bisa melanjutkan kegiatan yang lain. Maksud saya begitu. Ya. Ini tolong kameranya, jangan-jangan sedang makan mie atau apa ini ya. Supaya kita kelihatan sedang kuliah, kok seperti gelap sekali kehidupan ini ya. Tolong ini teman-teman ya. Saya mulai setelah teman-teman mengaktifkan kamera. Ya, silakan. Ini kan akademiknya aja. Ini enggak paham. Tempat akademik. Iya, itu namanya profil. Baik. Saya mulai dari yang nomor pertama. Abdurrahman sepertinya sudah online ya. Bolehlah bisa menyampaikan progresnya. Abdurrahman? Ini ada Rahman ini. Halo? Oh iya, ya. Keluar sebentar. Beli gorengan atau beli apa itu? Ya, silakan. Waalaikumsalam. Baik. Saya baca Abdurrahman. Ada Abdurrahman? Abdurrahman? Tidak menjawab? Ya. Ya, baik. Kalau tidak menjawab, ya sudah. Adam Fahri. Menjawab? Silakan Adam Fahri. Ya. Silakan. Menyampaikan progresnya sampai di mana ya? Artikelnya sudah berapa kata? Terus apa namanya? Artikelnya sudah berapa kata dan referensinya ya? Ini Ustaz, kemarin itu kan kita membuat grafisnya Ustaz. Ya. Yang indeksnya ini boleh di share screen kemarin sebenarnya tentang belum Zed, soalnya kan itu karena ada beberapa nama universitas yang masih belum disamakan Zed, misalnya UIN. Oh iya, ada beberapa yang pakai. Nah jadi ini masih disamakan dulu dan biar grafiknya sama ya. Hasilnya boleh dikirim ke Classroom ya. Ya, silakan. Saya akan lihat sekarang juga. Baik, Alif Fauzi Arfani. Bersama kita, Alif Fauzi. Hadir, Ustaz. Ya, silakan. Di mana ini? Tadi Adam di depan PKU. Ini Alif di mana? Ya, di Pulung Agung atau gimana nih? Di lantai 4, Ustaz. Oh, lantai 4, ya. Ya, silakan disampaikan. Progresnya sampai di mana? Berapa kata dan berapa referensi? Kalau untuk artikelnya, untuk keseluruhan, ini ada... untuk keseluruhan semuanya, ini... Antum
Nyalakan kamera saja semuanya. Saya tidak peduli antum ada di mana ya. Saya tahu mungkin antum ada di antara teman-teman dan lain sebagainya. Ya, tapi jangan pakai kaos gitu aja. Ya, itu di kantor atau apa, sah-sah aja buat saya. Enggak ada masalah. Ya, gitu. Biar ada arsipnya lah. Nah, gitu kan cakep gitu. Ya, belum potong rambut ya enggak apa-apa lah. Ya, di situ juga bagus. Ya, pakai headset boleh, semuanya boleh. Yang penting kita ada arsip. Silakan nanti antum lihat 10, 5 tahun lagi, 15 tahun lagi. Ya. Silakan. Alif Fauzi, gimana Alif? Ini masih gitu. Oh, masih gitu. Ya, boleh. Andri, udah dapat hitungannya? Andri, selanjutnya Andri. Sudah, Sat. Ya, boleh. Berapa Andri? Untuk penambahan katanya set sampai 728 kata saat yang ditambahkan yang baru ini saat. Oke. 728 saat. Oh iya. Ya. Referensinya berapa? Kemudian referensinya 3 Ustaz yang baru ini. Nambah 3. Iya Ustaz. Oke, nambah 3. Syukran. Ini berarti sudah 1500 84. Oke, bagus. Ya. Berarti sudah sampai target ya punya Andri ya. Terima kasih. Artikelnya tolong dikirim ya ke Classroom atau ke Google Drive situ ya. Ke Google Drive mestinya. Sudah ada foldernya, ada nama antum gitu. Ya, syukran, syukran. Yang lain silakan. Angga Fahri, saya tunggu Angga Fahri. Hadir, Pak. Boleh, boleh. Gimana? Sampai di mana artikelnya? Untuk penambahan hari ini, Pak. Ya. Untuk penambahan hari ini mungkin cuma 400 kata set. Berapa? 400. Sudah meningkat. 400. Ya. 400. Ya, nambah 400. Alhamdulillah. Ini berarti 1330 ya sekarang. Oke. Okay. Berapa referensi? Referensi masih yang seperti kemarin, Ustaz. Wah, kemarin 9. Si kemarin aja udah banyak nih ya. Oke. Okay. Selanjutnya Asad Humam. Ada itu tadi. Hadir, Ustaz. Alan. Berapa ini? Ya, silakan. Nambahnya 131, Ustaz. Oke, okay, 131 ya. Oke. Okay. Referensinya juga nambah satu lagi, Ustaz. Oke. Okay. Terus 31 berarti jadinya berapa ini? Wah, banyak ini. Ya, referensi nambah 1. Oke, 13 referensi. Baik, terima kasih. Selanjutnya Dia Erza. Dia Erza ada? Sudah keluar, Zat. Sudah keluar, pulang gitu. Iya. Oh, pulang dong. Tidak lanjut. Oke. Gimana anjir? Baik. Ada, Sir. Ada. Faiz, Faiz. Nah, bolehlah. Hadir, Ustaz. Hadir, Faiz. Hadir, Ahlan. Hadir, Faiz. Ya, ya, ya. Untuk penambahan kata hari ini 372, Ustaz. Referensinya wah, nambah 3. Wah, bagus, bagus. 372. Iya, Ustaz. Ya. Ya, referensinya nambah 3, bagus. Oke, selanjutnya Nasih, Nasih. Tadi ada tadi kayaknya. Ustaz.
Hadir, boleh lah, share. Hadir Ustaz. Ya, silakan. Hadir Ustaz. Ya, ya, alan. Untuk apa namanya? Kata jumlah katanya itu nambah 399. Terus untuk referensinya nambah 1, Ustaz. Oh iya, 399 sama nambah 1 ya. Oke. Ya, selanjutnya, wah ada yang lewat nih ya. Imam Rosidin, sorry. Hadir. Imam Rosidin, wah ada. Kameranya ya. Di komputer lab nggak ada, jadi numpang di sini. Oh ya udah, ya. Oke. Syukran. Bisa gabung ke temennya, ya syukran. Berapa? Penambahan katanya ada 178. 178, wah bagus. Referensinya belum nambah. Oi. Referensi belum nambah. Oke. Selanjutnya Muhammad Naufal. Silakan Naufal. Naam Ustaz, hadir. Ya, silakan. Buat minggu ini belum ada Ustaz. Afwan. Oh, belum ada. Lihat lagi sini. Ya. Oh iya, sudah. Nanti dilaporkan. Anak selesaikan minggu depan, Dad. Langsung anak kumpulin. Oh. Ini punya antum ini udah banyak. Jumlah katanya udah banyak. Referensi tambahan atau mungkin ini ya. Jadi sebenarnya jumlah antum itu secara jumlah sudah cukup, ya kan? Sudah tidak perlu nambah, cuman mungkin beberapa kalimat dan lain-lainnya perlu diperbaiki atau menambah referensi. Deputi Gubernur Senior, Nom Set. Ya. Satunya siapa yang sebelahnya itu? Oke, lanjut. Rosi. Rosi, silakan. Rosi, hadir, Ustaz. Rosi, ya, silakan. Ya. Ini sampai. Gimana ini mukanya? Pengumpulan data, terus penyamaan nama universitas, terus. Okay. Yang diagramnya belum selesai, Ustaz. Belum bisa diselesaikan. Mungkin malam ini atau minggu depan nanti bisa dikumpulkan. Malam ini atau minggu depan? Bedanya jauh sekali tuh malam ini atau minggu malam depan. Malam ini kalau enggak besok malam, Ustaz. Ya, segera diselesaikan ya supaya antum bisa ngerjakan tugas yang lain. Mumpung kita masih semingguan lagi UAS-nya ya. Saya yakin kalau antum sudah selesai ini antum sudah ada UAS-UASan lagi sudah ya. Oke, baik. Taufik Riza. Di perpus atau gimana nih? Lagi magang ya kalau nggak salah ya? Ya. Oke. Arif Nur, Royan Rozani, silakan Royan. Ya, Dad. Ya, silakan. Ini semua kata yang ana tambahin totalnya 1622. Oh ya, sip. Sudah cukup ya, tinggal di ini aja ya. Tinggal dirapikan, mungkin referensi nambah? Nambah 3. Oke. Lumayan. Raja Sam, ada Raja Sam? Tanya interview. Raja? Oh, kalau nggak ada nanti bisa mengganti. Oh iya, sebentar ya, nanti akses Google-nya punya Andri ya. Satu lagi, telepon. Ya, Alan. Mau izin, Dad. Mau interview, Dad. Ya. Ya silakan interview, silakan interview. Saya izinkan. Semoga lancar. Semoga sukses. Syukur banget. Assalamualaikum. Ya. Rajendra, ada Rajendra? Hadir Pak. Ya silakan. Wah belakangnya apa itu?
Di kamar ini, Pak. Oh, di kamar ya, silakan. Iya. Kalau sampai sekarang total katanya 1125. 1125. Iya. Referensinya 5. Referensinya 5. Ya, ya, ya. Iya. Katanya antum perlu belajar ke siapa namanya dari itu yang sudah sampai banyak itu. Perlu belajar ke ini ya, Naseh itu ya, sampai 1500, terus Pak Is juga siap. Sama Imam Rusdi. Insyaallah habis ini ditambah, Pak. Ya, siap. Saya tunggu. Semoga lancar ya. Raja, oke, okay, ada. Raka Umri, Raka Umri. Hadir, Pak. Ya, silakan. Hari ini nambah 323 kata. 323. Oke. Okay. Ya. Referensinya total udah 5. Total kan udah masih 5. Ya, masih 5. Akan ditambah yeah. lagi. Iya, boleh. Oke, okay. Ini di kamar ya nih ya? Iya, di kamar. Iya, iya. Mandi dulu jangan lupa ya. Iya. Yeah. Iya. Pakai kaos ini. Rito, Rito. Rito Dwi. Gimana? Ke toilet tadi. Ada? Oh, baik Koko ya. Nggak apa. Rito Dwi ada? Ke kamar mandi. Ya. Nggak ada ya. Oh, lagi kamar mandi sama antum? Enggak. Ya, sudah. Nanti kasih tahu ya. Melapor abis ini, saya tunggu. Oh iya iya, Siraj, Siraj, Siraj. Hadir Pak. Ya, silakan Siraj. Ya. Untuk hari ini hanya menerapkan 194 Pak. Ya. Ini ya. Punya antum udah banyak masalahnya. Ya. 109 Pak. Nambah, oh, nambah lagi ya. Nambah referensinya 2. Ya oke. Okay. Nomor referensi 2, oke. Okay. 1400 kata, oke, okay. Menarik. Taufan Eka. Halo Taufan. Ada tadi kayaknya. Taufan. Ada Taufan Eka? Enggak ada. Baik. Wahid Al-Farisi. Wahid, Wahid, Wahid. Ya, silakan. Ya, Ahlan. Untuk hari ini nambah 468 kata. Oke. 468. Udah banyak ini. Kalau totalnya ada 1325. 325, ya. Sedikit lagi, oke. Okay. Referensi? Udah nambah belum? Referensi nambah 1. Satu ya, boleh dilanjutkan. Wahyu Prastio, ada Wahyu. Hadir Ustaz, hadir hadir. Surat duha ya, ya silakan Wahyu. Untuk sampai sekarang sudah lumayan banyak, 1800. Ya, berapa itu? 1800. Gimana? 1800 banyak sekali, bukan lumayan banyak ya. Berapa referensi? Referensinya nambah 1 Ustaz. Nambah 1, baik. Ya, yang ingin melapor tadi ada Abdurrahman. Abdurrahman belum? Silakan Abdurrahman. Untuk hari ini nambah 330 kata. 336, ya. Oke. Untuk referensi nambah 1. Oke. Okay. Ya, ada lagi yang baru masuk itu Taufik Riza ya. Bolehlah menyampaikan dari perpusan Taufik Riza.
Taufik. Itunya ada masalah, saat suaranya nggak masuk. Oh iya, sebentar. Taufik Riza. Taufik Riza, silakan menyampaikan. Biar kita ikut penderitaan orang-orang kuliah Zoom gitu ya. Padahal itu cuma di Siman, tapi Zoom. Taufik. Halo. Taufik. Suaranya nggak masuk, Taufik. Taufik, suaranya nggak masuk. Headsetnya bermasalah kayaknya. Wah, tadi udah baca zikir deh apa, suaranya nggak masuk ya. Repot ini. Udah, ketik di chat aja. Ketik di chat. Ya, ketik di chat berapa jumlah katanya, berapa referensinya. Ya, itulah penderitaan kuliah online ya. Oke, 331 penambahan referensi 3. Oke. Ya, alhamdulillah berarti kita baru ngerasakan barokahnya kuliah offline ya. Saya belum lihat. Wah, boleh. Untuk nambah hari ini cuman 105. Jadi total keseluruhan ada 1197. Ya. Banyak. Referensinya 1197. Referensi? Referensi nambah 1, jadi total semuanya ada 9. Oke, sip. Jadi begitu ya. Ini alhamdulillah kita sudah monitoring progresnya. Yang belum ini Raja ini katanya sedang interview atau bagaimana. Nanti bisa ini. Ridho Dwi. Kita nunggu Ridho Dwi, Taufan Eka. Ridho Dwi, sudah dari kamar mandi, sudah selesai? Raka, teman-teman mandinya jauh itu. Ya, bolehlah. Belum selesai dari kamar mandi, Sat. Ya, Sat. Oh iya. Kok kamar mandinya deketan dong, ya. Satu kamar. Boleh, raise hand. Angga ya, siapa yang raise hand itu? Angga, oke. Okay. Apa ini raise hand ini? Ya. Boleh menyampaikan yang lain, yang belum. Baik, sebelum saya akhiri, untuk artikelnya tolong dibuat cover ya. Yang pertama, untuk artikelnya tolong dibuat cover. Cover ya mungkin katakanlah seperti teman-teman antum itu bisa bikin cover biasa lah. Nggak usah repot-repot covernya ya, kayak cover apa namanya, ya cover kuliah biasa. Dan ditulis juga nama yang penulisnya, yang sebelumnya juga. Jadi setelah antum itu siapa yang menulis, gitu ya. Jadi biar bagus ada covernya. Terus saya yakin sekali referensinya udah antum tulis dengan format Mendeley ya. Jadi saya sudah yakin sekali sudah ditulis dengan Mendeley atau Zotero, boleh saja bagus dan bisa dimunculkan dalam daftar pustaka. Ya. Jadi silakan ditulis pakai aplikasi Citation Manager ya, Mendeley atau Zotero atau EndNote juga boleh, semuanya boleh. Yang penting bisa muncul dan bisa kita akses bareng-bareng ya, supaya kita juga bisalah teknologinya kita manfaatkan lebih maksimal lagi. Nah terakhir pengumpulan tanggal 15 seperti yang saya sampaikan tadi ya, Maret minggu depan lah begitu. Ya, itu dikumpulkan dan akan langsung saya nilai. Hari-hari ini memang sudah saya mulai nyicil nilainya supaya teman-teman itu paling enggak akhir April, akhir Maret itu sudah nilainya sudah ada lah.
Ya mungkin kalau nilainya udah keluar saya kasih tahu. Masih hangat lur, misalnya gitu ya. Bisa saya share ke antum dan nanti bisa di ya, supaya bisa di ini ya, supaya bisa di apa istilahnya ya, dikomplain ya kalau ada yang keliru atau apa, karena dosen itu juga manusia, mungkin ketika ngentri ada yang salah atau apa, saya segera entry dan teman-teman harap memperhatikan. Ya, ada waktu untuk komplain sekitar berapa hari dan akan saya percepat mengoreksinya supaya kita semuanya selamat di dunia dan akhirat gitu ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan? Enggak ada? Ya, kalau enggak ada ya sudah, terakhir saja ya. Ini sengaja saya bikin Zoom supaya ada arsip kuliah online-nya lah. Nanti bisa teman-teman yang semester ke depan itu nanti bisa melihat kakak kelasnya itu gimana atau kuliahnya. Oh, ternyata progres terus. Lah itulah yang menarik. Ya, presentasi setiap minggu. Nah, kayak gitu. Jadi enggak presentasi sekali doang. Ya, itulah kelebihan kelas kita. Kemungkinan kita kalau ketemu lagi di semester 7 kita akan melanjutkan lagi dan jangan kapok dengan perkuliahan kita ini. Saya doakan semoga sehat selalu, bisa KKN ya. Nanti jangan lupa pulang, dan KKN nanti malah nyasar atau apa ya. Pulang ke rumah, soan ke orang tua dan sampaikan salam dari kampus dan diharapkan siap-siap untuk kembali lagi ke kampus di semester 7-8 dan kita ketemu lagi di wisuda nanti. Ya. Gitu ya. Baik, itu saja dari saya. Kita tutup dengan baca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan saya tutup ruangnya. Bagi yang belum lapor bisa japri.